Ya, assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita bahas tanaman miana ya. Udah nanam belum hari ini? Udah dirawat belum tanamannya hari ini? Buat kita panen oksigennya di esok hari ya. Nah, ini miana. Ini siang hari sekitar jam 2-an tadi pagi lupa disiram, belum disiram. Jadi agak sebagian ada yang layu karena medianya sekam. Sekam full. Nah, gini. Kali ini bahas apa? Kali ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana atau cara bikin miana yang cuma dari satu batang gini tapi kelihatan rimbun. Nah, ini juga. Nah, kuncinya apa? Kuncinya sebenarnya cuma dua yang kami lakukan pada miana ini. Kunci yang pertama adalah apa? Kunci yang pertama jangan sampai telat motong tanaman. Telat motong itu contohnya gimana, Mas? Telat motong itu contohnya seperti ini. Nah, ini. Ini panjang cuma satu. Telat motong ini namanya. Ini juga motongnya telat, jadi agak ke atas, batang bawahnya keras ya. Jadi sulit untuk rimbun. Yang bagus gimana, Mas? Potong bawah yang seperti ini. Nah, dia kan akan OTW rimbun ini nanti. Ini terus ini juga potong bawah aja enggak masalah. Yang pertama itu ya, potong jangan sampai telat. Nah, ini juga mau siap dipotong yang ini. Siap dipotong, tunasnya sudah keluar. Ini juga siap dipotong, ini udah dipotong. Ini yang habis dipotong kayak gini. Pertama pemotongan ya teman-teman. Pemotongan jangan sampai telat. Pemotongan jangan sampai telat. Supaya enggak tinggi aja tanamannya. Nah, terus yang kedua apa, Mas? Ya, blur. Yang kedua, kameranya blur ya. Yang kedua pemupukan jangan sampai telat. Pupuknya pakai apa, Mas? Pupuknya bisa pakai pakai kompos tumbler itu ya. Pupuk cair kompos tumbler, bisa juga pakai daun-daun terembesi kayak gini yang udah apa ya namanya, udah lapuk-lapuk campur sama sekamnya, atau taruh di atasnya. Karena kami medianya full sekam, jadi itu cuma taruh di atasnya ada daun-daun terembesi ini supaya dia terfermentasi sendiri. Nah, kayak gini ya, nanti dia akan lapuk jadi pupuk. Terus kalau itu juga pakai kotoran kambing bisa, pakai kotoran ayam bisa, pakai kotoran marmut juga bisa. Kami sebisa mungkin pakainya organik ya. Untuk ya, ini baru 3 hari di tanam, udah agak seger, kita langsung kenakan sinar aja supaya nanti nggak panjang-panjang kayak gini batangnya. Nah, ini keluar bunga, usahakan dipotong aja bunganya karena kita nggak ingin nyilangin, kita cuma ingin perbanyakan aja. Ada bunga, potong. Jenis baru di kami kemarin baru dapat ini, sebenarnya jenis lama cuma baru dapat. Dulu sempat ada habis ini, kemudian ini jenis-jenis yang baru-baru dapat itu ya. Dulu sempat ada tapi habis. Kalau ini itu mutasian dari yang ini, dan ini juga mutasian dari yang ini. Kalau di kamera agak mirip ya, tapi ini sebenarnya beda banget. Uratnya agak merah, batangnya daunnya agak kasar, kalau ini tipis banget, ini daunnya tebal banget. Nah, ini sama ID di tempat kami miana sekitar 30-an lebih kayaknya ya, 30-an ID. Tapi untuk stoknya cuma sekitar 400-an tanaman. Dikit, belum banyak. Ini masih proses perbanyakan lagi. Karena apa? Karena ini ya. Nah, kunci miana cepat banyak. Sekalian nih bonus. Nah, ini. Kan atasnya dipotong ya, supaya bawahnya banyak tunasnya. Atasnya itu juga ditanam. Ditanam seperti ini, kecil-kecil seperti ini. Nah, ditanam kecil-kecil seperti ini, dia akan, oh ya, ini walaupun medianya full sekam tapi dia dibungkus sama tanah dikit ya untuk pengakaran supaya nggak busuk. Contohnya, nah ini di
dibalut tanah dikit di medianya, di tanamannya, kemudian medianya full sekam aja. Ini full sekam ya untuk medianya. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin beli bisa melalui WhatsApp kami, nanti kami tulis di deskripsi atau di video short kami, ada WhatsApp kami juga di channel ini juga. Kemudian Instagram kami ada Marwah Klaten, Facebooknya juga sama Marwah Klaten, logonya tulisannya hitam, backgroundnya putih, itu punya kami. Kalau selain itu kami tidak tanggung jawab ya, karena ada beberapa yang membuat akun Marwah Klaten. Nah, ini bunga-bunga segera dipotong ini supaya fokus ke tunas baru yang enggak ada bunganya. Ya mungkin itu dulu video tentang Miana. Nah, kalau teman-teman ada yang request, kita coba bikinkan video ID-ID dari Miana yang sudah kami kumpulkan ini. Mungkin sekitar 30-an, mungkin juga lebih ya, karena kami kemarin baru beli lagi. Nah, ini kemarin main ke Semarang, main ke Kopeng ya. Kami sering banget main ke Kopeng, ke tempatnya Ilham Floris. Orangnya baik banget, kami beli Miana. Ini terus jenis-jenis ini yang baru. Teman-teman mau beli ini, insya Allah 4 hari lagi ada. Untuk nomor WhatsApp-nya nanti bisa lihat di short video kami ya, di channel ini juga. Terus untuk Instagram tetap sama, Marwah Klaten, tulisannya hitam, logo background-nya putih. Nah, ini insya Allah 4 hari sampai 7 hari insya Allah sudah siap dikirim. Kalau teman-teman mau dikirim, kami bisa ngirim ke seluruh Indonesia. Kalau untuk luar negeri kami juga bisa, Malaysia bisa, insya Allah Singapura juga oke. Ini 4 jenis yang baru.